Hai sobat, kembali lagi di Devik Channel. Bagi sobat yang ingin mencari kulkas satu pintu, mungkin ini bisa menjadi referensi. Video kali ini aku mau unboxing salah satu kulkas satu pintu dari Aqua, yaitu AQR D191. Oke, langsung aku buka aja boxnya. Ada dua pilihan warna untuk tipe ini, yaitu hitam dan silver. Aku ambil yang warna hitam. Aku beli kulkas ini untuk kebutuhan dapur kantor. Aku dapat di harga 1,9 jutaan. Fitur utama kulkas ini yaitu tempered glass tray, kuat, tahan lama, dan mudah dibersihkan. Low voltage bekerja stabil saat tegangan rendah sampai dengan 160 volt. Full insulation mempercepat proses pendinginan di dalam lemari es dan lebih hemat energi. Multi handle, kombinasi handle atas dan samping agar lebih nyaman digunakan. Convertible tray, rak dapat digunakan untuk menyimpan telur atau minuman kaleng. Dan ini buku petunjuk dan kartu garansinya. Nah, ini cetakan esnya, bisa untuk 12 balok es. Jika teman-teman ingin mencari alternatif merek lain, ada dari Polytron tipe PRB159B di harga 1.800.000, dan dari Sharp tipe SJX185MJ di harga 2 jutaan. Oke sobat, terima kasih sudah menyaksikan video unboxing kali ini. Semoga bermanfaat. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa ditulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan share agar channel ini bisa terus berkembang. Sampai ketemu lagi di video-video menarik selanjutnya.